atau momen rasis itu menjadi sebuah persoalan melawan negara. Itu yang kira-kira sudah melakukan kekerasan-kekerasan, pembuatan orang hukum secara personal yang bisa kita tangkap. Sekali lagi, yang bisa kami tangkap baru semua banyak pelakunya. Dan kami tidak punya kemampuan untuk menangkap semua. Tapi yang bisa kami tangkap, itu yang kami proseskan. Dan sebagai besar sudah menjalankan hukuman yang sudah keluar. Nah, kekuatan-kekuatan perang mereka ini dari kita ini yang sudah dikumpulin, yang berfakat, yang merencanakan, yang menghasut dan lain sebagainya, kita kemudian dia dilarikan ke perbuatan melawan yang akan memanfaatkan ruang kesalahan-kesalahan rasis ini atau katakan bahasa rasis itu menjadi bagian untuk mereka meluangkan keinginan mereka melawan negara. Di situ anunya sehingga dikenakanlah 106 ya, pasal 106. Kemudian itu yang ada di bawahnya juga ada pasal 55, 56 itu penyertaan, turut serta, ikut membantu, itu semua ada di situ. Jadi ada yang jadi aktor utama, ada yang ikut membantu, ada yang turut serta, semua ada di situ. Jadi ini menjadi sebuah akumulasi. Itu kira-kira yang saya